Halo semuanya, masih dengan Podi di sini, dan berikut ini adalah alur cerita film dari Unproped. Video kali ini, teman-teman akan menemukan segala trik dan tipu daya ala mafioso, aroganya geng penjara, sentimen etnis, sentimen agama, bahkan dengan sinematografi yang apik, serta plot yang khas dari film Prancis dan Italia. Dan sebagai gambaran awal, film yang berasal dari Prancis ini mengisahkan tentang kehidupan seorang imigran muslim yang berjuang dan bertahan hidup di suatu penjara. Dengan berada di bawah bayang-bayang dua faksi rasialis yang menguasai penjara itu, ditambah dengan kesendirian dan asal etnis yang melekat pada dirinya, yang malah membuat dirinya menjadi sasaran intimidasi oleh tahanan lain. Tapi, gimana kira-kira perjalanan hidupnya? Yuk kita simak sama-sama alur cerita film dari video ini. Film yang diawali dari sebuah ruangan sel di sebuah kantor polisi di daerah Prancis, di mana terdapat seorang pria yang bernama Malik El Jebena, seorang pemuda Prancis berusia 19 tahun yang adalah imigran muslim asal Aljazair. Malik berada di ruangan itu sebagai akibat dirinya telah menyerang petugas polisi di daerah sana, yang hingga menyebabkan dirinya mendapatkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun. Sendirian dan tanpa memiliki kerabat atau wali satu orang pun di negara itu, Malik hanya didampingi seorang pengacara asal-asalan kala mengurus administrasi dan dokumen mengenai vonis serta kemindahan Malik untuk segera dipindahkan ke sebuah penjara di wilayah sana. Begitu urusannya selesai, dan akhirnya Malik pun dipindahkan dari kantor polisi itu menuju ke sebuah penjara. Malik yang dalam perjalanan menuju penjara sempat menyembunyikan uang 50 franc miliknya di sela-sela sel sepatu yang digunakannya. Namun, begitu sampai di penjara tersebut, kala menghadapi pemeriksaan dan inspeksi ketat dari sipir penjara, Malik yang telah telanjang bulat saat itu, uang beserta sebatang rokok miliknya ketahuan hingga akhirnya disita oleh penjara. Dan akhirnya, di ruangan ini, Malik dicecar pertanyaan mengenai identitas pribadinya, mulai dari keluarga, perwalian, hingga kehidupannya selama ini. Dan akhirnya, dengan tampilan baru rambutnya, saat menjadi tahanan di penjara itu, dia ditempatkan untuk kerja karya sebagai penjahit di bagian konveksi penjara. Namun, karena minimnya keterampilan yang dia miliki, dia kerap kali meminta tahanan lain untuk membantu dirinya. Sampai suatu hari, dia dipalak oleh dua tahanan lain yang bertanya kepada dirinya barang apa saja yang dibawanya ke penjara itu. Karena Malik tak memiliki barang apapun di penjara itu, dengan kesal dan mengajar Malik, mereka merampas sepatu Malik yang adalah sepatu pemberian dari penjara itu. Sempat berani membalas mereka untuk meminta balik sepatunya, namun dia tak berdaya saat dikeroyok dan dihajar kembali oleh dua tahanan itu. Keesokan harinya, tibalah beberapa tahanan baru yang tiba di penjara itu. Dan salah satu tahanan Arab tersebut menarik perhatian seorang tahanan lain yang bernama Vettori, yang adalah anak buah dari bos mafia penguasa di penjara itu, yang bernama Cesar Luciani. Mereka yang telah tahu siapa sosok pria Arab tersebut, mereka curiga dengan keberadaannya di penjara ini, lalu bertanyalah Cesar kepada sipir yang telah disuapnya. Dari informasi yang didapatkan dari sipir tersebut, bahwa pria Arab itu merupakan saksi kunci untuk persidangan kasus Feraldo, di mana Feraldo merupakan orang yang pernah bermasalah dengan Jackie Marcaggi, seorang bos dari Cesar Luciani di luar penjara. Dan di pertemuan mereka, menurut pernyataan sipir tersebut, bahwa Cesar Luciani mendapatkan perintah dari Jackie Marcaggi untuk membunuh tahanan Arab itu. Dalam jangka waktu 10 hari, dia ditempatkan di penjara ini selama kepentingan persidangan. Kemudian, demi menjalankan perintah bosnya, Cesar pun menyuruh anak buahnya segera mencari informasi mengenai penempatan tahanan Arab itu berada. Tapi ternyata, tahanan Arab ini begitu tertutup di selnya, di mana tahanan itu hampir selalu berada di ruangan selnya di kesehariannya. Bahkan saat makan pun, dia tetap menikmati makanannya juga berada di ruangan selnya. Ditambah lagi dengan keinginan tahanan Arab ini untuk meminta dipindahkan ke sel tahanan Blok B, yang adalah sel tahanan untuk kelompok muslim berada, inilah yang membuat Cesar dan anak buahnya semakin kesulitan untuk membunuh tahanan Arab itu. Hingga akhirnya terungkap siapa sosok dari tahanan Arab ini, yang adalah bernama Rayeb,
saat dia bertemu dengan Malik di sebuah pemandian di penjara. Rayyab yang pertama kali memanggil Malik lewat lubang kecil bilik itu untuk mengobrol singkat dan menawarinya ganja, tapi dengan syarat Malik bersedia untuk melayani dirinya sebagai bayarannya. Namun, Malik yang marah diperlakukan seperti itu dan sempat memaki dirinya, hingga kemudian Malik memilih pergi meninggalkan tempat pemandian itu. Keesokan harinya, saat pemeriksaan menuju halaman penjara, Malik didatangi oleh anak buah Cesar Luciani. Dengan dalih memberikan sebatang rokok kepada Malik, ternyata dia meminta untuk menemui dirinya di halaman penjara nantinya. Dan di halaman penjara telah menanti Cesar Luciani bersama dengan seluruh anak buahnya di penjara itu. Cesar yang telah tahu segala informasi mengenai Malik, bahkan tentang perselisihan kemarin kala bertemu dengan Rayyab di kamar mandi, Cesar ingin menawarkan perlindungan kepada Malik, tapi dengan catatan dia bersedia melakukan perintahnya. Namun, sempat mengalami penolakan dari Malik, membuat Cesar malah melakukan ancaman kepada dirinya. Malik malah dipaksa untuk mendekati Rayyab dan bisa untuk membunuhnya. Atau, jika tidak, Malik akan diancam bunuh oleh Cesar Luciani sendiri. Kemudian, demi melancarkan misinya untuk membunuh Rayyab, Malik pun diajarkan bagaimana cara untuk membunuh Rayyab menggunakan silet itu. Sempat berlatih sendiri untuk membiasakan diri, namun Malik malah sering tersayat sendiri mulutnya akibat silet itu. Dengan masih dipenuhi kebimbangan, Malik pun memberanikan diri untuk meminta ganja kepada Rayyab sebagai rencana untuk mendekati dan membunuhnya. Keesokan harinya, kala Malik melakukan kerja karya di penjara itu, dia melihat ada seorang tahanan yang dihajar oleh tahanan lain di tempat tersebut. Namun, tiba-tiba Malik dengan sadar ikut serta mengajar tahanan itu. Dan ternyata Malik memang sengaja ikut mengajar tahanan itu, di mana dengan membuat masalah di penjara itu, dia akan menghadapi hukuman dan dipindahkan ke sel isolasi sebagai pelanggaran di penjara itu. Dan hal itu akan membuatnya bisa terhindar dari suruhan Cesar Luciani. Namun, Cesar yang mengetahui rencana tersembunyi yang Malik lakukan, dihajarlah Malik oleh Cesar sendiri. Dengan ditendang berulang kali oleh Cesar, sebelum akhirnya dihentikan oleh ajakan anak buahnya untuk pergi meninggalkan Malik. Dengan waktu yang semakin mepet, Cesar kemudian menyuruh anak buahnya untuk kembali mengajarkan Malik cara membunuh Rayyab menggunakan silet. Anak buah Cesar yang mengajarkan semua rencana pembunuhan itu, mulai dari sebelum, saat, dan hingga bahkan setelah berhasil membunuh, dengan latihan berulang dan telah membaiknya keterampilan Malik saat menggunakan silet itu di mulutnya, tibalah hari saat di mana Malik akan berusaha membunuh Rayyab di selnya. Dan pergilah Malik menuju ruangan sel tahanan Rayyab. Namun, dengan kehati-hatian Rayyab di penjara itu, dia sempat menggeledah Malik. Setelah merasa aman, Malik mungkin karena saking tegangnya berada di tempat itu, membuat mulutnya tersayat sendiri oleh silet yang disimpannya dan bahkan sempat membuatnya berdarah. Hingga akhirnya, saat eksekusi pun tiba, dia ternyata melakukan cara lain yang mungkin lebih efektif menurutnya, yaitu dengan frontal langsung menyerang Rayyab untuk menyayatkan silet itu ke lehernya. Dan seketika, tewaslah Rayyab saat itu. Dengan instruksi yang telah diberikan anak buah Cesar saat lalu, Malik tetap dengan hati-hati sebelum meninggalkan ruangan sel itu. Dengan memastikan bahwa silet yang digunakan diletakkan di tangan Rayyab, dan kepastian tiadanya bekas darah yang melekat pada dirinya, Malik pun berhasil menjalankan rencana Cesar Luciani. Keesokan harinya, Malik mendapatkan sebuah hadiah atas keberhasilan membunuh Rayyab dari Cesar Luciani. Dengan hadiah beberapa slop rokok dan pesan yang disampaikan oleh anak buah Cesar bahwa dia saat ini telah berada di bawah perlindungan dari Cesar Luciani dan kelompok mafia Korsika di penjara itu. Dan keseharian Malik pun berlanjut di penjara itu. Karena Malik tidak bisa baca dan tulis selama ini, dia pun memutuskan mengikuti kelas pembelajaran baca dan tulis di penjara itu. Hingga beberapa hari kemudian, Malik merasa dihantui oleh Rayyab. Di mana saat Malik tertidur saat itu, terlihat ada penampakan Rayyab telah berada di belakang Malik. Hingga berlanjut 1 tahun kemudian, Malik merasa benar-benar didatangi oleh Rayyab. Kala Rayyab berusaha membunuh dirinya saat Malik bermimpi saat itu. Ketika terbangun, Malik malah mendapati dirinya telah diberi kejutan dengan keberadaan Rayyab di ruangan itu, sambil menyalakan api di tangannya sebagai peringatan 1 tahun kematian dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika di halaman penjara, terlihat perkelahian yang melibatkan kelompok Muslim dari Blok B.
sempat menarik perhatian dari Cesar Luciani yang bertanya kepada Malik siapa pimpinan kelompok muslim tersebut. Kedatangan Vettori di obrolan mereka membuat Malik merasa tersinggung dengan kata hinaan rasis yang dia tujukan untuk tahanan etnis Arab di sana. Dan itu pun berlanjut di keseharian Malik di kelompok mafia Korsika itu, di mana dia kerap mendapatkan perlakuan dan hinaan rasis dari anak buah Cesar di sana. Pun demikian kepada tahanan etnis Arab pada umumnya di penjara itu. Malik yang mulai merasa tidak nyaman berada dalam kelompok Korsika, hingga suatu hari, Malik melihat beberapa tahanan sedang melakukan sholat berjamaah di masjid kecil penjara. Sempat terdiam dan terpaku, namun entah apa yang ada di pikiran Malik saat itu, kala melihat mereka begitu khusyuk melakukan sholat berjamaah. Beberapa waktu kemudian, saat Malik mengikuti kelas pembelajaran di penjara itu, bertemulah Malik dengan seorang Arab lain yang bernama Riyad, seorang tahanan yang sering membantu Malik di kelas itu. Riyad yang merupakan teman pertama Malik di penjara itu, bahkan Riyad telah dianggap Malik sebagai kakaknya, selama kebersamaan mereka di penjara itu. Malik dan Riyad yang kerap bersama di hari-harinya, saat berada di blok B, yang adalah blok tahanan muslim berada, Malik mendapatkan hinaan rasis dari tahanan Arab di sana. Dengan menyebut hanya sebagai babu Korsika dan sapaan hewan kepada dirinya, membuat Malik merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut. Dan sempat ingin mengajar mereka sebelum ditindakan amarahnya oleh Riyad dan sipir saat itu. Namun, kabar mengejutkan mendera kelompok mafia Korsika, di mana dari berita di televisi menyebutkan bahwa Perdana Menteri Perancis telah menyiapkan undang-undang yang menyatakan bahwa semua tahanan Korsika akan segera dipindahkan ke penjara terdekat dengan daerah asalnya. Ditambah dengan pemberitahuan pengacara Cesar Luciani yang bernama San Piero, yang menyatakan bahwa puluhan anak buahnya akan dipindahkan, dan beberapa lainnya bahkan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, membuat Cesar khawatir akan kekuasaannya di penjara ini. Sementara itu di tempat lain, dari kedekatan Malik dan Riyad, membuat Riyad semakin terbuka kepada Malik mengenai segala hal tentang dirinya. Dari keterbukaan saat dia menyatakan diri sebagai perpanjangan tangan dari imam besar yang bernama Imam Mousab, seorang ulama yang sering membantu Riyad dan para napi di penjara ini, hingga fakta mengejutkan bahwa Riyad telah menderita kanker testis selama beberapa tahun terakhir, yang membuat Malik terkejut mendengarnya. Dan di malam harinya, saat terjadi pemindahan tahanan Korsika dari penjara itu, membuat Cesar Luciani semakin khawatir dibuatnya. Di mana dari 26 buah Cesar di penjara itu, hanya tersisa 5 orang termasuk dengan Malik. Kemudian, keesokan harinya, Cesar yang sempat kesal dengan Malik yang ternyata bisa sedikit dengan bahasa Korsika, memutuskan untuk menjadikan Malik sebagai mata dan telinga dirinya di penjara ini, serta perpanjangan tangan saat mengurusi bisnis Cesar Luciani di luar penjara. Dengan naiknya pengaruh Malik di sana, atas perintah Cesar, Malik pun dipindahkan ke sel tahanan yang berisi fasilitas lengkap di dalamnya, yang berdekatan dengan sel Luciani berada. Selama menjadi tangan kanan Cesar di penjara itu, membuat Malik semakin matang dan paham melihat situasi dan kehidupan di dalam penjara. Sampai suatu ketika, terjalinlah hubungan Malik dengan seorang tahanan lain yang bernama Jordi, seorang gipsi yang juga bandar ganja, yang ternyata masih memiliki barang bukti ganja sebanyak 25 kg hasil penangkapan kurir saat lalu, yang sempat dia sembunyikan di atap plafon kamar mandi minimarket di daerah sana. Dengan kebersamaan mereka kala bercerita dan menikmati ganja bersama, tibalah saat Malik bisa mendapatkan program cuti penjara yang telah diajukan oleh Cesar Luciani, di mana Malik memiliki kesempatan untuk bisa berada di luar penjara selama 12 jam per hari, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan keesokan harinya, begitu bisa keluar dari penjara, dia pun segera mengunjungi Riyad yang telah bebas bersyarat beberapa saat yang lalu, untuk meminta bantuan dirinya mencarikan pekerjaan untuknya. Hari berikutnya, Malik telah ditunggu oleh pengacara Cesar yang bernama San Piero, dan mengirim dirinya ke suatu rumah kosong yang telah ditunggu oleh mafia Korsika lain di wilayah sana. Ternyata, Malik diutus oleh Cesar untuk melakukan pertukaran tas koper yang dibawa Malik saat itu dengan mereka, demi menyelamatkan anak buah Cesar yang bernama Santi, yang telah bermasalah dengan mereka dan telah ditawannya. Begitu urusannya selesai, mereka pun meninggalkan Malik di tempat tersebut. Malik yang membawa Santi keluar dari rumah itu, lantas menghubungi San Piero untuk meminta bantuannya. Setelah membawa Santi masuk ke dalam mobilnya,
Karena suatu urusan, Sampiero meminta Malik untuk bisa pulang sendiri. Malik yang sempat meminta uang bayarannya kepada Sampiero, begitu diberikan, pergilah mereka meninggalkan Malik. Tapi di hari itu, Malik bukannya kembali ke penjara, malah pergi ke sebuah toilet minimarket untuk mencari dan menemukan ganja seberat 25 kg milik Jordi. Begitu memeriksa plafon itu, Malik tak menyangka bahwa memang ada barang haram tersebut. Diambillah ganja itu, kemudian Malik menghubungi Riyad untuk membicarakan rencana mereka menjadi bandar ganja di daerah itu bersama dengan Jordi. Sebelum akhirnya, Riyad mengantarkan Malik untuk kembali ke penjara. Beberapa waktu kemudian, dengan suksesnya Malik menjadi bandar ganja bersama dengan Jordi dan Riyad di luar penjara, dia berusaha menikmatinya dengan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan oleh Malik di dalam penjara. Mulai dari perangkat elektronik, hingga bahkan dia sempat memanggil seorang wanita penghibur untuk melayani dirinya di penjara itu. Sementara itu, di situasi lain, dengan bertambahnya jumlah tahanan muslim yang berada di penjara itu, membuat Cesar Luciani khawatir dengan keberadaan mereka. Malik yang menyarankan kepada Cesar untuk menyuruh para sipir membuat sidak ke seluruh ruangan sel blok B di mana tahanan muslim ditempatkan dan membuat masalah dengan mereka dengan harapan mereka akan terusik dan meminta bantuan kepada dirinya. Dan dugaan Malik ternyata benar, di mana salah seorang pemimpin geng Arab yang bernama Hasan ini berusaha untuk menghubungi Malik untuk meminta bantuan kepada dirinya supaya bisa bertemu empat mata dengan pemimpin mafia Korsika untuk menyelesaikan permasalahan tahanan Arab dengan para sipir. Malik yang meminta respek sebagai bayarannya dari para tahanan Arab lain, kemudian bertemulah Hasan dengan Cesar Luciani di sebuah ruangan kecil. Cesar yang telah tahu maksud dan permintaan dari Hasan, dia pun meminta imbalan balik untuk membantu dirinya menghubungi saudara ipar Hasan yang bernama Ibrahim Latrasi, seorang mafia Arab yang pernah bermasalah dengan mafia Korsika, supaya bisa bertemu empat mata dengan dirinya. Dan Hasan pun menyetujui permintaan itu. Lalu, di tempat lain, di luar penjara, Riyad disergap oleh bandar narkoba lain di daerah itu yang bernama Latif. Tak hanya menyergap, Latif pun meminta tebusan kepada kelompoknya supaya bisa membebaskan Riyad. Kabar mengejutkan ini yang telah sampai ke telinga Jordi dan Malik membuat mereka menyusun rencana untuk membalas perlakuan Latif dan kelompoknya. Dengan meminta bantuan informasi dari Hasan, siapa sosok Latif sebenarnya? Ternyata, di dalam penjara itu, terdapat saudara ipar Latif yang juga menjadi tahanan di sana. Saat anggota geng Riyad di luar penjara berusaha menculik ibu dari saudara ipar Latif ini, di dalam penjara, Malik dan Jordi bersama dengan dua tahanan Arab lain membantu menghajar saudara ipar Latif yang bernama Muhammad Gasilir ini. Dan dengan ancaman agar menghubungi Latif untuk mengembalikan barang milik Malik dan membebaskan Riyad bila ingin ibunya bisa tetap hidup. Sepertinya Malik dari kamar mandi tersebut, dia diajak ngobrol dengan Cesar Luciani. Diawali dengan obrolan santai kala Malik menceritakan bisnis ganja dia di dalam penjara. Cesar yang juga telah tahu hubungan Malik dengan Jordi, marahlah Cesar saat itu. Dengan hampir mencongkel mata kiri Malik dengan menggunakan sendok kopi miliknya, dia memperingatkan Malik agar tidak berulah dan berhati-hati dalam setiap langkahnya di penjara ini. Sampai kemudian, Malik diberi tugas oleh Cesar untuk pergi ke Marsil, bertemu dengan Ibrahim Latrasi, bos mafia Arab. Akhirnya, pergilah Malik ke Marsil. Ketika sampai di sana, dia telah dijemput oleh anak buah Ibrahim Latrasi. Namun, begitu masuk mobil, Malik langsung diikat tangannya oleh mereka dan dibawa ke sebuah daerah sepi di sana, dengan diikuti pengendara motor misterius yang mengikutinya dari belakang. Begitu mobil itu berhenti, masuklah pengendara motor tersebut ke dalam mobil, yang ternyata adalah Ibrahim Latrasi, seorang bos mafia Arab. Di dalam mobil itu, meski dengan tangan terikat, Malik pun menyampaikan pesan Cesar Luciani kepada Ibrahim mengenai berapa harga yang harus dibayar supaya dia tidak ikut campur permasalahan bisnis kasino yang sedang mafia Italia kerjakan. Bukannya menjawab pertanyaan Malik, Ibrahim malah menodongkan pistol miliknya sambil bertanya mengenai sosok temannya yang bernama Rayeb kenapa tak kunjung keluar dari penjara. Ibrahim yang tetap mengancam Malik, namun saat itu Malik yang melihat rambu jalan bahwa saat ini mereka berada di area kawasan Kijang sering melintas, Malik yang memperingatkan akan terjadi tabrakan sampai akhirnya inilah yang terjadi. Setelah peristiwa ini,
Brahim dan anak buahnya malah menembaki kawanan kijang yang melintas itu. Sementara Malik mendapatkan kesempatan untuk berusaha melepaskan ikatannya. Meskipun gagal, sekembalinya Brahim malah mempertanyakan siapa sebenarnya Malik ini. Di mana Brahim bertanya-tanya mengenai kemampuan Malik akan prediksinya, melihat kecelakaan yang akan terjadi saat lalu. Namun, bukannya menjawab pertanyaan Brahim, Malik malah mengakui bahwa dia telah membunuh Rayeb, temannya. Sambil membawa kijang hasil buruannya, mereka membawa Malik pergi ke markas mafia Arab tersebut. Bermarkas di pesisir pantai, Malik malah diterima dengan baik di tempat itu. Ditambah dengan persetujuan Brahim atas penawaran dari Caesar, meskipun dengan syarat Caesar harus membersihkan mata-mata dari bisnis itu, namun Malik juga meminta bantuan secara pribadi kepada Brahim mengenai permasalahan dengan Latif beberapa waktu yang lalu. Keesokan harinya, sekembalinya dari Marseille, Malik menghubungi Riyad untuk melakukan transaksi dengan Latif, yang telah berdamai dengan Malik atas inisiasi dirinya meminta bantuan kepada Brahim saat lalu. Dengan uang satu tas hasil transaksi dengan Latif saat lalu, Malik menyuruh Riyad untuk memberikan uang itu untuk Imam Mossab. Namun, niat baik ini malah disalahpahami oleh kelompok tahanan Muslim di penjara itu, di mana mereka merasa tidak terima bila Imam Mossab mendapatkan uang haram darinya. Malik yang berusaha menjelaskan maksud dirinya memberikan uang itu untuk Imam Mossab, Hasan tetap dengan ancamannya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Imam Mossab harus melewati dan sepengetahuan dirinya. Dan tibalah saat tugas terberat yang harus dilakukan Malik saat itu, di mana Malik mendapatkan perintah untuk menghabisi Jackie Markaji, yang tak lain adalah bos Caesar sendiri serta kelompok mafia lain yang bernama Lingeris, rekan bisnis dari kelompok mafia Jackie Markaji. Mendapat tugas serius seperti ini, Malik pun membicarakan hal ini bersama dengan Riyad. Dan Riyad yang langsung menyanggupi permintaan Malik ini demi bekal untuk anak dan istrinya, ditambah dengan keadaan hidupnya yang hanya tinggal 6 bulan lagi, tidak butuh waktu lama bagi Riyad untuk menyanggupi permintaan Malik ini. Dengan ditemani oleh anak buah Caesar yang bernama Vettori, yang akan mengawasi Riyad dan kelompoknya, mereka melanjutkan misi pembunuhan tersebut. Malik yang di dalam penjara hanya bisa harap-harap cemas akan misi berat yang harus dipikul oleh Riyad dan kelompoknya. Dia sempat menghilangkan stresnya kala Malik bersama dengan Jordi terlihat cakau bareng di penjara itu, yang ketidaksadarannya sehingga sampai membuat dirinya mengikuti gerakan tarian penampakan dari Rayeb yang kerap menghantuinya. Beberapa hari kemudian, ternyata operasi yang Riyad dan kelompoknya lakukan berakhir dengan kegagalan. Sempat mendapatkan kemarahan dan konfrontasi dari Caesar dan Vettori, sampai akhirnya Malik meredakan keadaan itu dengan berjanji kepada keduanya bahwa dia sendirilah yang akan melanjutkan rencana tersebut. Dan di malam harinya, Malik yang tampak gelisah dengan apa yang dilakukannya, lagi-lagi dia didatangi penampakan Rayeb, yang kali ini Rayeb ingin menyadarkan Malik akan perbuatannya melalui penggalan dari surat ayat suci Al-Quran. Hingga sampai akhirnya, tibalah hari di mana eksekusi yang harus dilakukan oleh Malik. Saat berangkat untuk janji temu dengan Vettori di sebuah bangunan gedung kosong, ketika tiba, Vettori malah dihajar habis-habisan oleh Malik dan Riyad saat itu. Setelah tak berdaya, disekap dan dibawalah Vettori oleh mereka. Misi pun berlanjut, kala mereka menyatroni kebiasaan dari Jackie Markaji di kesehariannya. Sempat merasakan ada perubahan kebiasaan dan rencana yang dipikirkan mereka, Malik dan Ria tetap mengikuti mobil Jackie, sampai akhirnya mobil itu terlihat berhenti di sebuah minimarket. Malik, yang melihat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa membunuh Jackie, turunlah Malik saat itu. Sambil menantikan kembalinya bawahan Jackie dari minimarket tersebut, begitu tiba, dan Malik yang mengikutinya dari belakang, segera ditembaklah orang itu dari jarak dekat, beserta semua anak buah Jackie yang berada di mobil itu. Dengan kebisingan hujan dan suara tembakan dari dalam mobil itu, dan serasa melepas beban yang telah ditanggungnya selama ini, Malik tampak menikmati keadaan ini. Namun, Jackie Markaji tidak turut serta tewas dalam penyerangan itu. Bukannya dibunuh, Malik malah menculik dan membawa Jackie untuk dibawa ke mobil mereka. Dengan menyamakan intrik dan adu domba bahwa Malik telah disuruh oleh Vettori dan Caesar Luciani untuk membunuh dirinya, Malik meminta Jackie Markaji untuk membalaskan dendam perlakuan ini kepada Caesar Luciani sendiri sebagai percobaan pengkhianatan kepada dirinya. Setelah menyampaikan maksudnya,
Malik dan Riyad pun pergi meninggalkan Jackie dan pergi menuju rumah Riyad. Malik yang memang sengaja menginap di rumah Riyad untuk kembali ke penjara keesokan harinya, di mana dia berharap akan mendapatkan hukuman atas pelanggarannya yang akan membuat dirinya ditempatkan di ruangan sel isolasi. Meskipun akan mempengaruhi catatan bersih Malik di penjara itu, namun demi menyelamatkan nyawanya, dia rela menghabiskan waktu 40 hari 40 malam di ruangan sel isolasi. Sementara itu, di dalam penjara, Malik yang telah sukses dengan rencananya menjalankan misi untuk membuat mafia Korsika berperang satu sama lain, Malik tidak mengetahui betapa mengerikannya perang mafia Korsika yang terjadi di dalam penjara tersebut. Namun, di tempat lain, kejadian menyedihkan dialami oleh Riyad dan keluarganya, di mana Riyad telah meninggal dunia akibat penyakit kankernya saat terduduk di sofa rumahnya. Beberapa hari kemudian, hari di mana Malik telah bebas dari ruangan sel isolasinya, dia begitu mendapatkan respek dan pengaruh begitu besar dari sambutan geng Arab di sana. Namun, di seberang halaman penjara itu, tampak Caesar yang mengetahui kebebasan Malik dari sel isolasi. Berusaha memberikan kode kepada Malik untuk menemui dirinya, tiba-tiba Caesar sendirilah yang mencoba menghampiri Malik saat itu. Tapi, oleh dua anggota geng Arab di sana, Caesar mereka hentikan untuk mendekati Malik, dan sempat memberikan pukulan ke perut Caesar, sebelum akhirnya Caesar memilih menjauh dari Malik dan tahanan kelompok Muslim. Hingga akhirnya, Malik pun bebas dari penjara. Dengan mengambil uang 50 franc miliknya saat masuk penjara beberapa tahun yang lalu, dia pun pergi dari penjara itu. Dan di luar penjara, telah menunggu anak dan mantan istri Riyad beserta 3 mobil anggota geng Riyad di saat lalu untuk menjemput Malik. Dengan obrolan ringan mantan istri Riyad bersama Malik saat itu, dengan sambil melenggangkan langkah kakinya pergi dari penjara itu, serta iring-iringan mobil anggota geng Riyad yang mengikuti gerak langkah kaki mereka, inilah akhir dari film ini. Sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film video kali ini. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka, silakan di like dan subscribe ya. Nama saya NK, saya pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.